Menjelang akan dilaksanakannya Pesta Demokrasi di Aceh untuk pemilihan kepala daerah di 20 kabupaten kota dan gubernur Aceh, Komisi Penyiaran Indonesia KPI Aceh telah siap mengawasi dan memantau kemungkinan terjadi pelanggaran-pelanggaran selama berlangsungnya Pilkada 2017 nanti. Hanya saja saat ini KIP belum mengeluarkan tahapan-tahapan pemilu untuk Aceh, sehingga KPI Aceh hanya melakukan inisiasi untuk mengawasi penyiaran 120 televisi dan radio di Aceh. Penyiaran Indonesia pada umumnya itu sangat strategis dalam menjamin sukses dan tidaknya penyelenggaraan sebuah pilkada. Karena kenapa? Pada intinya besok itu banyak penyelenggaraan kampanye itu dilaksanakan di lembaga penyiaran. Nah, secara undang-undang KPI itu diberikan kewenangan untuk mengawasi program dan isi siaran lembaga penyiaran. Artinya, apapun yang dilakukan dalam sebuah layar televisi atau radio itu menjadi kewenangan pemantauan yang dilakukan oleh KPI. Sementara itu, Wakil Ketua KPI Aceh Muhammad Hamzah menyarankan kepada bakal calon kepala daerah yang ikut pilkada nantinya untuk memasang iklan atau berkampanye di lembaga penyiaran yang telah mengantongi izin penyelenggaraan penyiaran. Ingin saya sampaikan bahwa menyambut Pilkada Aceh yang tahun 2016, yaitu pemilihan bupati, wali kota, dan gubernur di Aceh, itu Pilkada 2017 itu, KPI sendiri sudah melakukan koordinasi dengan Komisi Independen Pemilihan. Juga kita sudah membuat gugus tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pilkada, terutama dalam hal kampanye dan iklan-iklan di lembaga penyiaran yang tersebar di Aceh. Dan untuk saat ini kita terus intens melakukan koordinasi dan kemungkinan besar nanti kita juga akan membuat sekretariat bersama antara KPI, kemudian Komisi Independen Pemilihan KIP, juga Panwasli, karena Aceh itu ada Panwasli. Jadi secara itu kita akan berkoordinasi dengan tiga lembaga itu. Dian M. Saci, Faisal, Aceh TV.